Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Utami Herbal. Nah, teman-teman, jadi hari ini saya akan memberi alasan kenapa Anda wajib makan tomat setiap hari. Tomat adalah sayuran dan buah yang merupakan bagian dari semua kebutuhan kuliner kita. Mengonsumsi tomat membantu meningkatkan kesehatan kita secara keseluruhan dan juga meningkatkan rasa makanan. Tomat memiliki beberapa manfaat bagi tubuh. Tomat membantu dalam menghilangkan beberapa penyakit berbahaya, tingkat kematian, dan obesitas Anda secara keseluruhan. Tomat mengandung likopen yang merupakan pigmen karotenoid yang membantu tubuh Anda dalam beberapa cara. Tomat juga dikenal luas karena kandungan antioksidannya yang luar biasa. Manfaat kesehatan dari tomat termasuk meningkatkan penglihatan, kesehatan perut yang baik, serta mengurangi tekanan darah. Ini juga memberi kelegaan dari diabetes, masalah kulit, dan infeksi saluran kemih. Secara keseluruhan itu memberikan banyak manfaat bagi tubuh Anda. Manfaat buat tomat yang pertama, mencegah kanker. Tomat adalah sumber kuat antioksidan dan vitamin C yang membantu melawan radikal bebas melawan kanker. Kandungan likopen yang tinggi pada tomat membantu mencegah kanker. Manfaat yang kedua, melindungi jantung Anda. Tomat mengandung kolin, potasium, serat, dan vitamin C yang membantu meningkatkan fungsi jantung. Asupan kalium yang tinggi efektif dalam mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Inilah salah satu manfaat kesehatan tomat terbaik. Manfaat yang ketiga, mencegah diabetes. Kandungan serat yang tinggi pada tomat membantu menurunkan risiko diabetes. Makanan kaya serat dalam tomat membantu dalam mengelola kadar insulin. Manfaat yang keempat, bagus untuk kulit. Tomat mengandung vitamin C yang dibutuhkan untuk sintesis kolagen. Ini membantu menjaga agar kulit tetap kencang, meningkatkan elastisitas, dan menyembuhkan luka bakar. Manfaat yang kelima, mengurangi depresi. Menghilangkan depresi dan stres merupakan salah satu manfaat utama tomat. Folat yang ditemukan dalam tomat membantu mengatasi depresi dengan mencegah penumpukan homocysteine atau asam amino dalam plasma darah berlebihan. Manfaat yang keenam, meningkatkan penglihatan. Tomat mengandung beta-karoten dan vitamin A yang penting untuk menjaga penglihatan dan juga mendukung fungsi retina. Manfaat yang ketujuh, memperbaiki sistem pencernaan. Tomat membantu menjaga sistem pencernaan tetap sehat dengan menjaga sembelit dan diare. Ini juga membantu menghilangkan racun berbahaya dari tubuh. Manfaat yang kedelapan, melawan peradangan. Untuk menghindari peradangan, Anda harus minum segelas jus tomat setiap hari. Ini membantu secara efektif dalam mengobati peradangan dan karenanya artritis dan nyeri sendi. Ini adalah salah satu manfaat makan tomat. Manfaat yang terakhir, mencegah infeksi saluran kemih. Tomat sangat tinggi kandungan airnya dan karenanya mengurangi kemungkinan tertularnya infeksi saluran kemih. Nah, itulah 9 alasan kenapa kita harus makan tomat setiap hari, karena itu sangat baik untuk kesehatan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya mengenai alasan memakan tomat setiap hari.
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu mampir ke YouTube channel Utami Herbal ini untuk mendapatkan informasi yang lainnya lagi. Terima kasih. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Dan tekan tombol subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.